Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Ya ayuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam rubrik Serambi Nabawi Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kita semua keberkahan Dan di hari Senin ini mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik, Memberikan kita hidayah untuk istiqamah Di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan Keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Para pemirsa Niaga TV, Rahimakumullah Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang ke-17 Membahas Matan Abi Suja' Pasal yang kita akan bacakan di pagi hari ini Melanjutkan pasal sebelumnya Yaitu pasal yang diberikan judul oleh Al-Qadi Abi Suja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Faslun fi arkanis salah wa sunaniha Pasal Rukun-rukun salat Dan sunnah-sunnah salat Wa arkanus salati Thamaniyata asyara Ruknan Rukun-rukun salat itu Kata beliau Ada 18 rukun Yang pertama adalah An-niyah Ini sudah kita maklumi bersama An-niyah adalah rukun yang pertama Berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bin niyat." Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli ma nawaa. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang kedua kata beliau Al-qiyamu ma'al qudrah Berdiri Bagi orang-orang yang mampu Jadi berdiri adalah rukun Salat yang kedua Artinya tidak sah Seorang yang sanggup salat berdiri Salat wajib Dia malah duduk misalnya tidak sah Karena al-qiyam Atau berdiri ma'al qudrah apabila seseorang mampu melaksanakannya maka itu adalah rukun berdasarkan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud At-Tirmizi An-Nasa'i Ibnu Majah dan yang lainnya Rasulullah bersabda Salli qa'ima Salatlah kalian berdiri Fa'in lam tastati' Faqa'ida apabila tidak sanggup uh, berdiri maka duduklah jam Tetapi kalaupun kita tidak sanggup duduk maka dengan ber, berbaring maka berdiri di sini hukum asalnya adalah wajib qa'iman ya, hukum asal daripada perintah adalah wajib Allah katakan wa qanitin berdirilah kalian bersama orang-orang yang yang beribadah yang salat. Kemudian rukun yang ketiga kata Al Qadi Abi Syuja' adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu uh, mengucapkan Allahu Akbar. Dan ini tentunya uh, bisa dikatakan sebagai uh, awal seseorang masuk ke dalam salat. Ya, walaupun nanti niat di muqaran muqaranatan bi fi'li shalah artinya sambil kita takbiratul ihram di waktu yang sama kita menghadirkan niat fi fil qalb tetapi dari sisi apa namanya ucapan tentunya takbiratul ihram sebagai rukun yang yang pertama berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Tirmizi, an nasa Ibnu Majah dan yang lainnya Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda <tuh -tuh> Iza kumta ila salah fakabbir Apabila engkau hendak melaksanakan salat Maka takbirlah Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal quran Kemudian bacalah apa-apa yang mudah bagimu dari Al-Quran eh, Ini dalilnya Ahnaf ya, Dalilnya Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan membaca surah Al-Fatihah. Walaupun inda jumhuril ulama, ya menurut mayoritas para ulama, Al-Fatihah adalah ruknun min arkanis salah, sebagaimana akan kita bahas sebentar lagi. Thumma raka hatta tatma'inna raki'a. Lalu Nabi berkata, setelah engkau membaca apa yang mudah dari Al-Quran, Maka ruku'lah engkau sehingga engkau tumakninah di dalam ruku'mu. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Kemudian bangkitlah engkau dari ruku'mu, kata baginda Rasulullah, sampai engkau tegak berdiri. Kemudian sujudlah sehingga engkau tumakninah di dalam sujud. Kemudian bangkitlah engkau dari sujudmu, duduk di antara dua sujud. Sehingga engkau tumakninah di dalam dudukmu Kemudian sujud lagi, sujud yang kedua Sehingga engkau tumakninah di dalam sujudmu Thumma fi salatika kulliha. Maka laksanakanlah semua rangkaian yang aku sebutkan tersebut Kata baginda Rasulullah di dalam semua rokaat salatmu Jadi dimulai dengan takbiratul ihram Lalu membaca Al-Fatihah ya, Yang ada di hadis ini Lalu ruku' dan tumakninah di dalamnya I'tidal dan tumakninah Sujud dan tumakninah Duduk di antara dua sujud dan tumakninah Sujud dan tumakninah Kemudian uh, kata baginda Rasulullah Laksanakanlah poin-poin tersebut Di dalam semua salat yang engkau ker kerjakan Hadis ini riwayat al khamsah ya riwayat Imam Abu Daud at tirmidhi an Nasai ibnu Majah dan yang lainnya takbiratul ihram tentunya para ulama menjelaskan kepada kita uh, yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar itu yang dimaksud dengan takbiratul ihram adapun masalah mengangkat tangan itu dia sesuatu yang lain ya walaupun memang mengangkat tangan dan takbiratul ihram adalah satu kesatuan tetapi yang rukunnya adalah takbiratul ihramnya yaitu ucapan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangannya adalah sunnah, ya, adalah sun sunnah yang menjadi rukunnya adalah ucapan uh, Fakabbir fakabir, ya takbirlah ya. Adapun mengangkat tangannya ini hukumnya sun sunnah. Jadi sebagian orang memahami bahwa takbiratul ihram itu mengangkat tangan. Ya, atau satu paket dengan mengucapkan Allahu Akbar kalau satu paket benar, tetapi kalau dikatakan hukumnya sama dengan ucapan takbiratul ihram yaitu rukun, Allah lebih tidak? Yang rukun hanyalah ucapan Allahu akbar. Adapun mengangkat tangannya sifatnya adalah uh, sunnah. Kemudian dikatakan di sini, mualif rahimahullahu Taala melanjutkan. Wa atul fatihah Dan rukun yang selanjutnya setelah kita takbiratul ikhram adalah Qira'atul fatihah Yaitu membaca surah al-fatihah itu rukun yang yang keberapa itu ya yang pertama niat, yang kedua berdiri yang ketiga takbiratul ikhram yang keempat berarti, ini rukun yang yang keempat, yaitu kiraatul al-fatihah, kita membaca al Al-Fatihah. Berdasarkan hadis bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam beliau pernah bersabda la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Itu tidak sah salatnya. Oleh karenanya jumhurul ulama, mayoritas para ulama menjadikan Al-Fatihah sebagai ruknun min arkanis salah rukun di antara rukun-rukun salat. Dalam riwayat disebutkan riwayat Al-Imam Ibnu Majah disebutkan tambahan kalimat fi kulli raka'atin. Jadi Al-Fatihah ini rukun salat fi kulli raka'atin di dalam semua rakaat. Artinya kalau salat Maghrib tiga kali, Salat Isya empat kali kita baca Al-Fatihah. Salat Subuh dua kali kita membaca Al-Fatihah. Al Ini rukun yang keempat ma'asir al-Muslimin, yaitu Qira'atu Al-Fatihah. Lalu di sini ditegaskan oleh beliau, Wa اللَّهِ dan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Tentunya kalau kita misalnya buka dalam kitab-kitab tafsir ya, misalnya tafsir yang umum di, 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 dipelajari di Indonesia adalah tafsir Ibnu Kathir ya, lil Imam uh, Abil Fida ya Ismail ya al Imam Ibnu Kathir rahimahullah taala. Beliau menyebutkan khilaf ya khilaf terkait dengan apakah Bismillah Uh, ayat pertama di surah Al-Fatihah atau bukan ya kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik uh, Bismillah Laisa minal Fatiha Laisa minal Fatiha dalil mereka tentunya uh, ada, dalilnya kuat ya misalnya riwayat uh, hadis yang menyebutkan bahwa apabila seorang hamba mengatakan Alhamdulillah Alamin, maka Allah berfirman Hamidani Abdi Itu diantara dalilnya Disebutkan langsung Alhamdulillah Begitupun dalil yang lainnya Hadis bahawa Nabi SAW Menyebutkan uh, surat yang paling agung Di dalam Al-Quran Maka beliau berkata Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan dalil-dalil yang lain Yang dijadikan hujjah oleh uh, Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Rahimahumullahu Jami'an Adapun pendapatnya Imam Ash-Shafi'i Begitupun Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahumullahu Ala, bahwasanya bismillah, min dimni, atau al ayah adalah ayat yang pertama dari Surah Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Walaupun nanti uh, yang menyepakati bismillah uh, sebagai ayat pertama dari Al-Fatihah, mereka berbeda pendapat tentang apakah bismillah dibaca dengan sir atau jahar. Ya, kalau Imam Ahmad cenderung kepada riwayat Anas bin Malik riwayatnya sahih riwayat Imam Bukhari di mana Anas berkata sallaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar aku salat di belakang Rasulullah begitu pun di belakang Abu Bakar Umar ya Utsman dan aku tidak mendengar mereka membaca bismillah dalam riwayat mereka tidak menjaharkan bis, bismillah ya nah, ini yang dipilih oleh Imam Ahmad adapun di mazhab Imam Syafi'i uh, bismillah dibaca dengan jahar berdasarkan nanti riwayat yang kita baca riwayat Abu Hurairah ya bahwasanya Rasulullah menjaharkan bis bismillah uh, di sini dikatakan uh, hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam qaraa bismillahirrahmanirrahim fi awwalil fatihah fi shalati wa addaha ayatan Ummu Salamah berkata bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau membaca bismillahirrahmanirrahim yaitu basmalah bismillahirrahmanirrahim fi awalil Fatihah ya di di awal surah Al Fatihah fi shalah dan ini beliau baca di dalam salat wa adaha ayatan dan menurut Ummu Salamah bahwa Rasul menjadikan Al-Fatihah sebagai eh, mohon maaf menjadikan basmalah sebagai ayat pertama dari surah Al-Fa Al-Fatihah. Begitupun diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau menafsirkan firman Allah yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ya ayat ke-87 Allah katakan Walaqad atainaka sab'an minal mathani Walaqad dan sungguh atainak kami berikan kepadamu ya Rasulullah sab'a mathani sab'an minal mathani yaitu tujuh ayat yang uh, berulang-ulang ya berulang-ulang di dalam salat dalam satu hari kita baca 17 kali ya Ibnu Abbas menafsirkan ayat yang mulia ini beliau berkata hia Fatihatul Kitab asab As sabul Mathani adalah Fatihatul Kitab kata Ibnu Abbas Qal maka dikatakan kepada beliau Fa'ayna Sabi'ah Ayat yang ketujuhnya mana? Ya, Apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Fatihah atau bukan? Maka beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim Ya jadi Bismillahirrahmanirrahim bagian dari tujuh ayat yang ada di surah Al Fatihah. Ini dalil-dalil syafi'iyah terkait dengan Bismillah adalah bagian dari Al Fatihah. Arwahuma ibnu Khuzaimah fi Sahihhi, warwahuma Al Bayhaqi, wa ghairuhu dua riwayat yang baru saja kita baca diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya Begitupun diriwayatkan oleh Al Baihaqi rahimahumullahu jami'an Begitupun diriwayatkan oleh Al Hakim dengan sanad yang sahih anna nabiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil maktubat bi bismillahirrahmanirrahim bahwasanya di dalam salat-salat yang wajib nabi menjaharkan bismillah Ya, walaupun Allah billa hadis Anas pun sahih hadis ini pun uh, sahih kata para ulama maka ya dua-duanya warid pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan uh, yajhar bi bismillah wa fi ba'di ah, uh, fi, fi ba'di ahwalihi, uh, apa namanya beliau mensirkan apa yusir bil bil Fatihah ya bahkan sebagian ulama mengatakan fil aglab ya di dalam kondisi yang umum beliau mensirkan bacaan bis bismillah ya menurut sebagian ulama adapun di mazhab Imam Syafi'i yaitu dijaharkan membaca bis bismillah kemudian ini yang disebut dengan khilaf tanawu khilaf yang sifatnya bukan tadad bukan bertentangan tanawu yaitu sifatnya ragam artinya nabi fa'ala hadza wa fa'ala dzak Nabi pernah melakukan yang ini dan yang itu ya tidak masalah kita mengamalkan kedua-duanya. Walaupun kalau kita sholat di masjid yang uh, mayoritas di sana adalah orang-orang yang umum, yang awam ya hendaknya kita melakukan apa yang biasa mereka lakukan, uh, menghindari fitnah, menghindari hal-hal yang yang mungkin bisa menjadi masalah ya. Dan itu bagian dari apa namanya uh, bagian dari uh, apa kepahaman seseorang ketika dia paham ya bahkan para ulama terkadang apa namanya melakukan hal-hal yang menurut dia marju ya taklifan li kulubil muslimin untuk melembutkan hati kaum muslimin ya ya sebagaimana Imam ahmad misalnya berpendapat kaitannya dengan kunut subuh beliau kalau sholat di belakang orang yang kunut beliau kunut ya begitupun yang diamalkan oleh para ulama baik uh, sekarang ataupun dahulu ya kita mendengar kisah misalnya syekh abdurrahman As-Sudais, ya, beliau tentunya kepala, kepala dari pimpinan eh, pengelola dua tanah suci Mekah dan Madinah, Sheikh Abdurrahman As-Sudais, berkunjung ke Indonesia eh, memimpin salat subuh di Istiqlal. Ya, beliau kunut. Nah, ini apa namanya paham beliau ya ulama memiliki pemahaman tentang mana yang permasalahan yang memang mukhtalafun fihi baina bainal aimmah yang diperdebatkan oleh para ulama ya di antara para imam dan mana yang khilafnya khilaf mu'tabar khilaf yang memang diakui sebagai khilaf karena liquwatil adillah Lilkilal Farikaini berdasarkan kekuatan dalil yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berdebat misalnya maka hendaknya kita bisa apa namanya walaupun kita misalnya tidak kunut dalam keseharian kita tapi ada kalanya kita memilih pendapat yang menurut kita marjuh lemah untuk apa untuk apa dalam rangka taklif t'alif al-qulub bagaimana kita bisa melembutkan hati kaum muslimin apalagi terkadang sebagian orang-orang yang awam mereka tidak paham kecuali uh, yang biasa mereka lakukan ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka kerjakan karena ketidakpahaman mereka kita bisa diponis sebagai orang yang apa uh, sesat dan menyesatkan lain cerita kalau kita di kota besar di Jakarta yang memang e, masyarakatnya cenderung lebih majemuk, lalu mereka cenderung lebih lebih mudah mengakses majelis-majelis ilmu mereka biasa saja sholat di belakang orang kunut ya mereka kunut sholat di belakang yang tidak kunut mereka tidak kunut ah itu di kota tapi lain cerita kalau di, di perkampungan di pedesaan pedesaan hendaknya kita bisa bijak dalam permasalahan yang apa namanya mukhtala funfih ya yang diperdebatkan apalagi khilafnya khilaf mu'tabar bainal a'immah ya a'immatil ummah ya para pemimpin-pemimpin umat ini seperti Malik Abu Hanifah Malik Syafi'i dan Ahmad rahimahumullahu jami'an Kemudian ma'asir al-muslimin eh, dikatakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala eh, Rukun yang kelima adalah ar-ruku' yaitu itu ruku ya tentunya ruku makruf ya ruku sudah kita sering dengar kata ruku. wa nina tu dan tumak saat ruku. Jadi tidak boleh kita belum sampai tumak belum sampai pada posisi yang seharusnya kita sudah langsung berdiri misalnya tidak tumak Dan tumak bagian dari rukun rukun salat ya harus tuma tuma Walaupun nanti para ulama berbincang te uh, tentang standar tumak Ninah itu bagaimana ya. Sebagian ada yang me menyederhanakannya dengan dengan ukuran kalau kita masih sempat satu kali subhanarabbiyal azim ketika ruku' atau tuma'ninah atau kita masih sempat minimal Subhanallah a'la satu kali tumaknina tapi sebagian imam tidak dia sujud kita ikut sujud kita belum baca satu kali Subhanallah a'la dia sudah bangkit misalnya nah, ini khawatir kita dia tidak tuma tumaknina tidak tenang di dalam melaksanakan apa salatnya tidak menyempurnakan standar minimal di dalam pelaksanaan uh, salat kemudian ya itu tadi rukun yang kelima adapun yang keenam kata beliau adalah wal i'tidalu wa fihi i'tidal i'tidal ya bangkit dari ruku ya bangkit dari ruku sambil kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah lalu makmum mengucapkan rabbana ham ya dan jangan kita sujud sebelum kita tegak ber, berdiri itu namanya i'tidal dalam riwayat sampai tulang-tulang kita kembali ke posisinya ya kembali ke posisi semula. Was sujud ya dan begitu pun sujud itu bagian dari rukun-rukun salat. Uh, sujudnya tentunya bukan hanya satu kali, dua kali itu dua-duanya rukun rukun salat. Disebutkan di sini Uh, dan sujud itu dilakukan di atas uh, Sab'atu azumin, di atas tujuh tulang ya, kening ya, kening kita, kemudian tangan tiga berarti kan, tangan dua, kening tiga, lalu lutut dua kan, uh, dua berarti tiga tambah dua lima dan jari-jemari kaki dua kanan dan kiri berarti tujuh ya. Uh, umir tuh kata Nabi, aku diperintahkan Anas juda ala sabati alzum, aku diperintahkan sujud di atas tujuh tulang alal jabah kening ayadain kedua tangan rukbatain kedua lutut dan atrofa alkadamain uh, ujung 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 jari jemari ujung jari jemari kaki ujung jari jemari kaki itu bagian dari apa namanya bagian yang wajib dalam riwayat. Uh, Imam Bukhari dikatakan wastaqbala bi, bi rijlaihil kiblah. Jadi Nabi itu kalau sujud uh, jari-jemari kakinya diarahkan ke arah kiblat. Jari-jemari kakinya diarahkan ke arah arah kiblat. Wal julus alakhir, uh, duduk yang terakhir itu pun adalah bagian dari rukun salat. Ya, duduk yang terakhir berarti tasyahud akhir itu rukun salat. Begitupun at-tasyahhudu fihi dan bertasyahud di dalam apa di dalam salat itu pun rukun salat at-tasyahud at, -tashahud. at fihi maksudnya ketika julusul akhir tasyahud di duduk yang terakhir itu rukun begitupun as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam begitupun bersalawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam itu uh, rukun ya tentunya ketika tasyahud ada dua tasyahud ya kalau yang digunakan di mazhab Imam Syafi'i tasyahudnya siapa itu Ibnu Abbas ya At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ini indah Syafi'iyah tasyahudnya Ibnu Mas eh, Ibnu Abbas ada riwayat yang lain tasyahudnya Ibnu Mas'ud ya lafaznya sedikit berbeda At-tahiyatu was wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi bedanya hanya di awal saja. ini dua-duanya uh, riwayatnya yang yang sahih uh, bisa dipakai ya. Riwayatnya sahih dan bisa di, dipakai. Di sini beliau membawakan riwayatnya Ibnu Abbas ya. At-tahiyatul mubarakatus at-tayyibatu lillah. Itu riwayat Ibnu Abbas. Dalam riwayat riwayat Ibnu Mas'ud menurut sebagian ulama riwayat ini lebih ajwat, lebih bagus, lebih kuat dari sisi periwayatan yaitu attahiyatulillahi wassalawatu wattayyibat assalamu bedanya tipis ya bedanya ti tipis tapi dua-duanya boleh di dipakai karena dua-duanya riwayatnya sahih so ya begitupun kita bersolawat setelah tasyahud di, ta di tasyahud yang terakhir kita bersolawat بنا سرقة حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة بلومات كان لمصلاتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد رواه الخمسة رواية الإمام أبو داود والترمذي أن سائلا يا Wasyafi'i begitu pun Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini lafaznya milik beliau. Ya baik, itu kaitan dengan uh, salawat ya. Kemudian wat ula ula. Salam yang pertama itu rukun. Artinya wajib dikerjakan. Kalau tidak salam nanti salatnya tidak beres-beres ya. Karena salat itu kan tahrimuha at-takbir diharamkan kita berbicara dengan takbir wa tahliluha dan dihalalkan lagi kita berbicara dengan salam kemudian niyatul khuruj minas salah berniat keluar dari salat walaupun kata kata Syekh Majid Al-Hamawi pendapat yang kuat di mazhab Imam Syafi'i tidak perlu lagi kita niat keluar salat cukup dengan salam saja itu sudah sudah dianggap keluar dari salat yang terakhir kata beliau adalah tartibul arkan ala mazakarnahu mengerjakannya sesuai dengan tartib yang kita sebutkan artinya tidak diacak-acak tidak diubah-ubah tapi sesuai dengan tartib yang tadi kita sebutkan dalilnya sudah kita singgung tadi ya beberapa hadis yang cukup panjang diantaranya adalah hadis yang tadi kita bacakan riwayat imam yang lima Terkait dengan Nabi bersabda, kalau kalian salat takbirlah, lalu bacalah yang mudah, lalu rukuklah lalu itidal tu maknina, sujud tu maknina, duduk diantara dua sujud tu maknina, lalu sujud lagi tu maknina, lalu Nabi berkata lakukan itu di semua salat salatmu. Allah alam disholat, masya muslimin. Ini yang bisa kita baca dari pembahasan pembahasan kitab apa namanya Matan Abi Syuja. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana. Kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menentramkan hati, menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit. Kami hadirkan untuk kaum Muslimin Al-Qur'an Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 kali 11 cm, dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 08,52 3240 6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Nabi Al-Sulatul juga mengatakan Ar-riba isna Au thalathun baban Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu Adnaha yang paling rendah Misal ayyanki harrajulu ummah seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rubbani. Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 -008 -009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 081329695359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka. Akibat virus corona yang merajalela, para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa, saatnya semua bersatu, bahu-membahu melawan corona, dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Robani. BNI Syariah Rekening 0388-008-009 Untuk konfirmasi 0813-2969-5359 <tik> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Asyadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Masir Ma muslimin para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang kedua ini kita ingin me mengundang para pemirsa untuk berinteraksi dengan kami di layanan pesan singkat 081293455676. Begitupun Anda bisa menggunakan layanan telepon interaktif di 081219981555. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan matan Abi Syuja bagian ke-17. Pertanyaan Assalamualaikum dari Pak Agus di Sukabumi Waalaikumsalam Warahmatullahi apa, apakah mengangkat tangan sebelum ruku itu sunnah Allah lebih sunnah ya mengangkat tangan itu disunnahkan eh, berapa kali empat kali satu ketika takbiratul ihram dua ketika akan ruku tiga ketika bangkit dari ruku dan yang keempat adalah bangkit dari tasyahud al awal ini empat kondisi di mana seseorang mengangkat tangan ya adapun takbir selain daripada takbiratul ihram adalah hukumnya sun sunnah menurut jumhurul ulama Allah alam bisawab pertanyaan kedua apa ada penelepon yang masuk sepertinya ya sebelum Baru kita Baru. baik Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Alhamdulillah. Kaifa antum ya Aba Afnan sehat Pak? Alhamdulillah anak sehat mana ada pada sehat semua barokallahu fiikum. Allah barik. Tapi suaranya kurang 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 keras. Baik. Ustaz Afwan ada yang mau ditanyakan Baik. tentang masalah masalah salat malam Pak Ustaz. Baik. Uh, jadi kalau umpama kan kalau dalam hadis yang Nabi amanat sama Abu Hurairah di antara amanatnya uh, apa sholat witir sebelum tidur. Baik. Nah yang anak tanyakan kalau anak umpama sholatnya anak sholat sholat malamnya dulu setelah isya gitu sebelum tidur. Mm -hmm. Nah tapi anak tunda witirnya di akhir setelah setelah anak tidur menjelang subuh anak baru witir kayak gitu nah uh, apakah ini ada ada dasar dalilnya seperti yang Anda lakukan seperti itu baik itu yang pertama yang kedua tadi yang anda mau tanyakan tolong minta minta penjelasan tentang masalah ini apa masya allah ini astagfirullah karena tentang masalah korban ini ke depan buat ya, Allah, manfaat buat yang lain juga tentang iya. penjelasan hari-hari hari terbaik sebentar lagi 10 hari ini dan tentang masalah-masalah kurban -masalah ini Insya Allah, manfaat buat anak buat yang lain juga minta Baik, mungkin itu aja Pak Ustadz Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama ya masalah salatul lail beliau uh, menyinggung Wasiat baginda Rasulullah tiga wasiat baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang pertama adalah salat tiga rakaat sebelum tidur tentunya tiga rakaat sebelum tidur ini bagi orang yang eh, apa namanya merasa kesulitan bangun di akhir malam yang kedua adalah eh, puasa ayamul bid 13 14 15 dan yang ketiga adalah dua rakaat salat duha Pertanyaannya adalah bolehkah mengakhirkan uh, jadi ba'da isya itu yang dikerjakan yang uh, salat kiamulailnya dulu dua dua dua, adapun witirnya diakhirkan. Allah lam al bisab itu pun bagian dari perintah Nabi karena dalam riwayat yang sahih Rasulullah berkata ijalu akhira ijalu akhira salatikum alwitir auka makalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikanlah salat kalian yang terakhir adalah witir. Oleh karenanya tadi saya garis bawahi. Tiga, tiga rakaat sebelum tidur itu bagi orang yang mendapatkan kesulitan dan dia tidak bisa bangun di malam hari maka paling minimal dia salat tiga, tiga rakaat sebelum dia tidur. Tetapi bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuk bangun di akhir malam, ia ya melaksanakan salat eh, tahajud eh, maka, yang paling bagus adalah witirnya bukan sebelum tidur tetapi ba'da tahajud karena berdasarkan sabda Nabi jadikanlah penutup salat malam kalian adalah salat wi witir Allahumma bi Adapun masalah tadi kurban tentunya ya sebentar lagi kita biiznillah akan memasuki Idul Kurban kalau bahasa kitanya Lebaran Haji tentunya ini adalah satu momentum yang sangat agung sekali. Uh, dan di di dalam hadis disebutkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW alaihi wasallam pernah bersabda ma min ayyamin al amalus salihu ahabbu ilallah tidak ada hari-hari di mana amal saleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat yang mendengarkan penjelasan ini berkata mereka walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah tidak juga apabila dibandingkan jihad fi sabilillah artinya mana yang lebih utama ya Rasulullah beramal ibadah puasa zikir sedekah di 10 hari pertama atau jihad fi sabilillah mana yang lebih utama maka nabi berkata walal jihadu fi sabilillah tidak juga uh, jihad visabilillah jihad visabilillah tidak lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah Illa, kecuali rajulun seorang yang kharaja bimalihi wa napsihi, keluar dengan diri dan hartanya walam yarji minhu syai dan tidak ada yang kembali sama sekali Artinya dia terbunuh, dia syahid di medan di medan jihad dan hartanya pun habis dalam pertempuran tersebut. Maka dalam kondisi ini lebih tinggi kedudukannya orang yang berjihad. Tetapi kalau seorang yang berjihad tidak sampai mendapatkan syahadah, maka lebih besar pahalanya orang-orang yang berijtihad bersungguh-sungguh di dalam beribadah di 10 hari terakhir di bulan Zulhijjah ya. Khususnya nanti tanggal 9 ya atau hari Arafah kita disunnahkan berpuasa satu hari satu hari ya satu hari di bulan zulhijjah itu yang paling utama tanggal 9 Adapun bagi yang ingin berpuasa dari tanggal 1 tidak masalah ya berdasarkan keumuman sabda nabi sebaik-baik puasa adalah puasa di bulan haram dan zulhijjah adalah bulan haram. Begitupun berdasarkan keumuman sabda nabi bahwasanya sebaik-baik hari di mana kita beribadah adalah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Oleh karenanya para ulama seperti Al-Imam Ibnu Al, Ibn Al Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad membahas secara panjang tentang permasalahan ini yaitu khilaf yang lebih utama 10 hari pertama Zulhijjah atau 10 hari terakhir Ramadan. Maka kesimpulannya menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau siang hari lebih utama 10 hari pertama Zulhijjah. Tapi kalau malam hari lebih utama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan tentunya disunahkan bagi orang-orang yang berniat untuk uh, uh, berkurban ya kalau nanti sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, hendaknya dia tidak memotong kuku, tidak memotong rambutnya dan lain sebagainya hikmahnya kata para ulama agar banyak semakin banyak bagian tubuhnya yang dibebaskan dari api neraka dalam riwayat semakin banyak anggota tubuhnya yang bersaksi kelak pada hari kiamat Allah alam Alhamdulillah Baik, pertanyaan yang kedua, apa hukumnya bagi makmum dalam solat jamaah bacaannya keras melebihi suara imam? Allah <tul> alambi ya yukroh ya yukroh Nabi makruh tidak boleh. Bahkan Nabi menegur dengan keras orang-orang uh, yang yang menjaharkan bacaannya ketika imam memimpin solat itu tidak boleh dilarang. Ya apakah sampai membatalkan solat Allah alambi yang saya tahu tidak tetapi itu perbuatan yang dilarang di dalam salat tercela tidak boleh mengganggu imam Rasulullah berkata la'allakum taqrauna خَلْفَ إِمَامِكُمْ sepertinya kalian biasa membaca di belakang imam kalian para sahabat berkata na'am ya Rasulullah maka beliau bersabda la taf'alu illa al -fatiha. jangan kalian membaca di belakang imam kecuali al-fatihah karena al-fatihah adalah ruknun ruknus ruknu as -salah. Allah alhamdulillah Pertanyaan yang ketiga dari Sam Hartako di Makassar: "Kunut, jika imam kunut, maka afdolnya jamaah kunut berdasarkan imam Syafi'i. Salat subuh di masjid pada saat imam kunut, tapi beberapa makmum hanya berdiri diam seperti orang yang siap tanpa mengangkat tangan layaknya orang yang berdoa. Setelah selesai salat, saya bertanya kepada salah seorang dari mereka tadi, dan orang itu menjawab, 'Saya tidak ikut berkunut, tidak membaca doa.' Kunut pertanyaannya, apakah salatnya sah?" Allah lebih yang saya tahu sholatnya sah ya tetapi saya berpendapat yang lebih utama dia mengikuti imam ya dalam dalam hal itu dia mengikuti imam berdasarkan keumuman sabda baginda Rasulullah innama ilal imamu liu'tamma bih sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti Imam dijadikan imam adalah untuk diikuti. Maka menurut saya, berdasarkan pendapat Imam Ahmad, begitupun Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu Al Fatawa beliau pernah saya baca dan kita punya kitab itu, walaupun belum pernah kita baca semua karena besarnya kitab itu sudah kita baca beberapa banyak lumayan yang kita baca. Tet uh, beliau menukil ya perkataan Imam Ahmad terkait dengan masalah ini hendaknya tetap mengikutiku, kudut tapi kan Ustadz ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kunut itu bid'ah. Misalnya Imam Abu Hanifah. Ya itu pendapat istihad beliau. Beliau berkesimpulan bahwa hal tersebut adalah bid'ah. Bid'ah berdasarkan hadis yaitu, ya ayah indahu ya wahai anakku ini adalah perkara yang baru dan periwayat hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama silahkan dilihat dalam kitab misalnya Sahih Fikih Sunnah tidak dikenal sebagai orang yang banyak meriwayatkan hadis. Dan kalaupun disebutkan bahwa beliau misalnya pernah sholat di belakang Nabi dan beliau tidak kunut, bukan berarti Nabi tidak pernah kunut. Ya kalau dikatakan kunut itu adalah muhdas, Nabi pernah melaksanakan kunut. Yang diperdebatkan bukan Nabi pernah kunut atau tidak, tetapi yang diperdebatkan adalah apakah Nabi terus-menerus kunut atau tidak. Oleh karenanya mengatakan kunut subuh adalah bid'ah dalam pengertian sama sekali belum pernah dilakukan oleh Nabi, ini menyelisih hadis-hadis yang lebih sahih, hadis Anas yang mengatakan Nabi pernah kunut. Jadi perdebatannya bukan Nabi pernah kunut atau belum pernah kunut. Ya Nabi kunut di subuh, riwayatnya sahih. Perdebatannya apakah kunut itu tiap-tiap waktu beliau lakukan, tetapi apakah hanya Uh, waki waqiatul ayan kaitannya dengan peristiwa uh, kematian 70 orang sahabat dalam peristiwa birul maunah itu yang diperdebatkan ya. oleh karenanya uh, saya cenderung kepada pendapatnya Imam Ahmad Ibni Hambal rahimahullah ta'ala uh, dan rincian yang beliau berikan Rincian yang beliau berikan artinya uh, kunut ketika ada Nazilah ada musibah misalnya itu kita laksanakan dan kalaupun kita salat di belakang orang yang kunut hendaknya kita tetap kunut. Ya, tetapi, kalau sebaliknya, sebaliknya sama orang yang biasa kunut. Jangan sampai mengulang sholat ketika sholat di belakang orang yang tidak kunut. Ini sebagian orang berlebihan, dia sholat di belakang seseorang imam yang tidak kunut, lalu beres sholat. Dia, apa namanya, dia ulang sholatnya. Kenapa diulang? Bahkan di mazhabmu, di mazhab Syafi'i, itu sunnah. Nanti akan kita baca di poin sunnah-sunnah sholat, salah satunya. Uh, uh, kunut. Kan kita bahas. ini sebagian orang ya, tadi makanya kita katakan bahwa eh, sebagai seorang dai ya harus tahu kondisi karena dalam hadis dikatakan hadis sunnas biqadri dari ukulihim ajaklah manusia itu berbicara sesuai dengan kadar akal mereka ya sesuai dengan kadar akal mereka artinya ya kalau orang awam tidak pernah nuntut ilmu tidak paham apa itu perdebatan para ulama ya hendaknya kita bisa menyesuaikan diri diri kita. Selama itu bukan masalah-masalah maksiat, bukan masalah-masalah akidah, ya hendaknya kita bisa lebih lapang dada. Allah lebih Bisa. Pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi kalau kita sholat sunnah qadarullah, kita lupa sudah sujud yang pertama atau kedua, apakah kita sujud sahwi? Lupa sudah sujud pertama atau kedua? Kalau kit ibu masih dalam kondisi duduk, maka ambil opsi belum sujud. Opsi jadi sudah sujud sekali apa dua kali? Ambil satu kali, yes, ambil satu satu kali. Tapi kalau kalau ah iya harusnya ketika di, di 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 posisi tersebut ambil dulu satu kali, baru nanti di akhir sujud sahwi. Baru di akhir sujud sahwi. Allah alaminsallam. Pertanyaan yang kelima, Assalamualaikum warahmatullahi Saya pernah mendengar bahwa apabila kita sujud, hidung harus menempel di lantai. Apakah itu benar? Benar ya, itu benar. Hidung bagian dari yang bagian apa yang harus di, di apa di, ditempelkan ke tempat sujud. Ya, ada hadis terkait dengan hal tersebut. Allah alamissal. Pertanyaan yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa kunut dalam salat Witir boleh ditambah dengan doa yang lain Allah Alam Bishab yang kita pahami dari penjelasan para ulama tidak masalah Ya, sebagaimana Nabi apa namanya menambahkan doa apa namanya kecelakaan untuk apa namanya kabilah apa usayan riklan dan lain sebagainya Nabi menambahkan apa tambahan di dalam witirnya Allah alam bisa yang saya tahu tidak masalah Baik, belum ada pertanyaan yang yang masuk. Alhamdulillah kalau begitu ya, baik. Kita tunggu. Coba kita undang lagi. Kalau tidak ada pertanyaan ya tentunya kita akhiri pertemuan kita. Apakah masih ada pertanyaan? Belum ada ya. Belum ada pertanyaan yang masuk. Masih ada sekitar lima menit lagi pertemuan kita di pagi hari ini. Uh, baik, Allah Muslimin. Uh, karena belum ada pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita keikhlasan dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa warahmatullahi wabarakatuh. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca al -Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya ke